Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Saya, Terima Fajar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Melawi, kecamatan saya, terkait pelaksanaan Pilgub 2018 untuk membantu aparat keamanan dalam menjaga situasi Kamtibmas tetap kondusif. Menolak politik uang dan politisasi SARA dalam pemilihan gubernur 2018, baik yang dilakukan oleh paslon maupun tim ses. Menolak tempat ibadah dijadikan tempat kampanye politik. Menghimbau kepada masyarakat agar tidak mudah terprovokasi hoaks atau berita bohong. Menyampaikan hak pilihannya sesuai dengan pilihan masing-masing. Mendukung upaya Polri terhadap penindakan para pelaku penyebar hoaks atau berita bohong, baik perorangan maupun kelompok sesuai dengan hukum yang berlaku. Demikian himbau ini kami sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.